Oke, kembali lagi di sini ketemu dengan channel kita lagi di sini kita membahas untuk Hino 260JD kelanjutan video kita yang kemarin. Kamu mungkin untuk pelepasan kali ini kita akan mengulas dan sharing untuk install atau pemasangan silinder head AC. Mungkin kemarin kita semua ingat nih ada 29 baut. Jadi prosedur selanjutnya kebalikan dari prosedur kita pelepasan untuk cara penginstalasian atau pengikatan dari baut-baut pengikat atau perekat dari silinder head ini. Ini mulai dari 1, 2, 3, 4. Mungkin kita lihat arah panah. Mungkin semua teman-teman bisa paham. Prosedurnya begitu. Ya, langsung lanjut kita ke bagian baut. Di bagian ini ada tiga gambar. Di sini adalah gambar-gambar dari kepala baut head. Di sini di bagian pertama prosedur nanti kalau kita untuk melakukan pengencangan, kita belajar di sini untuk pengatuan bagaimana cara menentukan derajat suatu baut tersebut. Di sini kebetulan di gambar nomor 1 kita harus menentukan titik start awal atau mark atau ciri dari baut start yang akan kita mulai pemutaran tersebut. Jadi yang kita di gambar kedua kita akan melihat di sini ada akan melakukan pemutaran satu putaran 90 derajat dari sisi ini dengan arah sarung jam, dan bisa kita lihat juga disesuai dengan panah tersebut. Ya, bagaimana yang 90 derajat, bagaimana yang 45 derajat. Di gambar yang nomor 3 di sini kita menentukan derajat dua kali putaran, atau di sini putaran pertama menggunakan 90 derajat dan yang putaran yang kedua 90 derajat. Perlu kita tekankan lagi sebelum penginstalan atau pemasangan dari silinder head dan penempatannya di silinder block, minta teman-teman semua kita bisa memperhatikan kebersihan dari permukaan block dan permukaan silinder head tersebut. Selanjutnya kita akan mengulas berapa sih ikatan dari tightening turku atau torque wrench dari baut silinder head ini sendiri. Di sini kita akan menggunakan ikatan bisa diukur dengan 59 nem atau 600 kg atau 43 lbp. Mungkin itu. Jadi untuk prosedur pengikatan dari komponen baut silinder head ini, semoga ini bermanfaat dan pastikan untuk pengencangan mengikuti prosedur urutan dari standar baut yang sudah kita jelaskan tadi. Setelah itu kita lanjut ke tahap step kedua, kita akan memberikan pengikatan dari segi derajat. Jadi di sini kita akan setelah kita mengikat, kalau saya biasa menggunakan 43 lbp. Di sini ada tambahan untuk pengikatannya lagi, kita yaitu step selanjutnya menggunakan derajat. Jadi di sini kita bisa melihat titik start awal, posisi baut, dan bagaimana kita akan tarik searah jarum jam, dan bagaimana di sini sudah diterangkan 90 derajatnya satu kali putaran, dan kita akan tambah lagi menjadi satu kali putar sesuai arah jarum jam 90 derajat lagi. Ya, lanjutnya ini bagian tahapan yang terakhir, kita akan pengencangan di bagian tiga baut. Jadi perlu teman-teman ketahui total bautnya tadi 29. Jadi yang mempunyai ukuran yang sama dia adalah 26, yaitu M12,
ada 3 piece, seperti M 10. Jadi di situ beda untuk pengikatannya. Jadi di sini kita tinggal melakukan pengikatan untuk yang 3 baut yang tertera di sini. Ada nomor ini bagian 3 piece 272829. Ketiga baut tersebut diharapkan kita menggunakan kunci momen ya, untuk terutama kunci pendukung di situ. Bisa kita tentukan di sini, keterangan di manual menggunakan kekencangan 59 Nm atau 600 kgfcm atau 43 lbp. Mungkin cukup sekian, next kita ketemu lagi.